ya gue masih menggunakan strategi Eric Cantona ya. Jam 1.30 menjelang pagi ini memang strategi yang tepat untuk menaklukkan wanita ya. Ini masih jadi artikel ya, artikel yang memang dibahas para kontraktor-kontraktor yang ada di Jati Bening. Jati Bening. Jadi memang ya, kalau menurut aku hanya sebatas ngucapin sewaktu kita terlibat di program kemarin waktu buka dan sahur gitu. Tapi pas ngelihat ya foto-foto apa dan lain-lain, karena kan ada setiap berita dia tuh di tag-nya ke gua mulu nih, gua nggak tahu nih sama yang beritainnya maupun ada orang lah ngetekin, jadi gue nggak mau jadi tahu apa, mau nggak mau jadi tahu perkembangannya gitu kan. Ya komunikasinya hanya sebatas ya, dia pernah ngasih tahu aku, kamu juga bahagia ya Vi dengan semoga pasangan kamu yang nantinya siapa gitu. Tapi kenal nggak sih bang sama suaminya? Enggak, aku nggak pernah kenal dan belum pernah tahu gitu, hanya lihat di layar kaca aja gitu. Nah kalau Vicky kan konsepnya masih tebar jaring atau lempar kail nih, kalau lo misalnya mau mendapatkan hati perempuan gitu. Ya gue masih menggunakan strategi Eric Cantona ya. Jam 1.30 menjelang pagi ini memang strategi yang tepat untuk menaklukkan wanita ya. Strategi itu kita sering lakukan ya. Batman menaklukkan Catwoman dengan strategi tebar jaring di kota Gotham. Jadi ini yang memang aku udah utarain juga gitu. Jadi semoga aja lah di dalam kisah cinta aku juga ada aliran sutet Jatinegara yang membuat aku bisa lebih kuat ya. Kenapa? Kudeta.